tidak ada kata kalah. Kami harus menang. Selain partai pendukung Pak, ada partai baru lainnya? Insya Allah ada dua partai katakan sampai saat ini, yaitu pertama Perindo. Partai Perindo sudah memberikan surat kepada Polres Sumedang. Kemudian ada kedua pendukung berkarya. Diusulkan partai dan didukung dua partai ini. Diusulkan partai ini dikatakan sangat siap. Ya.
kejayaan jadi kekuatan. Kerurang Ciamis bisa bukti kesungguhan. Tawis keasihan bareng ngawujudkan impian orang sadaya. Silih kasih, silih mikanya, silih mika dede, silih mika hidup. Ku dengah hiji ngaraket ken ati ternyata lemah cai munajat ka Gusti Pangeran anu sajati. Allah ya Rabbi, ya Allah Rabbi ijati, butuh ku pamimpi nu pindu ku pangerti, nu bawal jalir janji pasti na asli. Ciamis bisa pamimpin nu amanah, harapan tu panutan masyarakat. Asri Ciamis bisa galindung bebegi suka menteri kesukaan kebanggaan orang-orang. Asri Ciamis bisa.
alergik. Terus yang intinya dia suka musik ya, sama ya gaul lah. Doa untuk Pak Herdiat. Juara nomor 1 dan jadi. Asli Ciamis. Pak Herdiat 1 orang Ciamis asli. Yang kedua orang tokoh muda, saya kira kemudian jejak rekamnya juga luar biasa, sehingga dari bawah, dari PJS sampai jadi sekda, saya kira sesuatu yang luar biasa. Tidak bisa semua orang punya karir seperti itu, saya kira itu. Doa untuk Pak Herdiat. Saya kira Pak Herdiat waktunya untuk jadi orang nomor satu di Ciamis. Asli Ciamis. Asli Ciamis pisan. Menurut pandangan saya, Pak Herdiat paling cocok untuk di depan. Karena saya sering mendengar tentang sejarah waktu hidupnya dari mulai SD sampai menjadi sekda. Memang orang jujur, kata orang banyak itu. Bahkan saya tidak jauh dari Jati ke Kawal. Insya Allah banyak tahu tentang Pak itu. Makanya, karena itu saya sebagai pengurus Majelis Ulama Kacamata Negara bersama masyarakat Ternokai siap untuk memenangkan Pak Herdiat. Doa untuk Pak Herdiat ke depan, mudah-mudahan bisa memimpin Ciamis lebih baik, lebih maju, lebih sejahtera dan sesuai dengan harapan kami masyarakat Desa Jatinegara. Pak Herdiat adalah sosok pemimpin yang pemberani, kapabel, dan dia seorang generasi muda yang siap membangun Ciamis. Dan Pak Herdiat adalah asli orang Ciamis.